Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Edu Spasi 4U. Kali ini Edu Spasi 4U ingin unboxing mikrofon Arimic lapel mikrofon. Jadi Arimic lapel mikrofon ini saya beli di hari Jumat sampai di hari Minggu siang. Jadi Arimic lapel mikrofon ini saya beli dengan tujuan supaya membantu nanti di saat-saat saya ngevlog untuk membuat video. Arimic lapel mikrofon ini satu colokan, kemudian outputnya itu adalah dua mikrofon. Jadi satu colok ke HP, kemudian keluar dua mikrofon. Oke, mari kita cari tahu apa aja yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah win bulu-bulu. Jadi untuk ketika di jalan, di lapangan, itu ada satu. Bulunya ada dua, bulu-bulunya ada dua, jadi karena mic-nya juga ada dua. Kemudian busa sama penjepit itu masih ada, dapat dua juga, busa sama penjepit. Kemudian extension, apa ini, extension mic ya. Kemudian ini, kemudian mikrofonnya sendiri. Mikrofonnya sendiri ini klaimnya adalah sepanjang 1,5 meter. Jadi kalau dipanjangkan gini, kurang lebih ini 1,5 meter, nah, segini. Ya, panjangnya 1,5 meter. Jadi ini tipe mikrofon TRRS. Saya saat ini sedang memakai juga mikrofon tapi single. Sama TRRS. Kemudian kalau dari sisi kompatibel kamera, kalau bawaan HP itu tidak kompatibel. Kemudian yang mikrofon ini pun TRRS saya yang satu single ini, itu saya memakai aplikasi kameranya adalah kamera MX di HP Android. Sama ini juga harus, tidak bisa kompatibel dengan HP, apa, kamera bawaan HP itu tidak bisa. Jadi nanti akan saya coba bagaimana kualitas, bagaimana perbedaan ketika saya tidak memakai mikrofon, tidak memakai mikrofon ini, kemudian ketika saya memakai mikrofon yang ini. Jadi itu tadi isinya, termasuk ini tempatnya ya, termasuk tempatnya. Kemudian extension, kemudian penjepit, penjepit ada dua, win ini, kemudian mic-nya sendiri, kemudian ini. Oke, demikian dulu unboxing Arimic lapel mikrofon. Aplikasi kamera yang saya pakai saat ini di HP Android saya itu adalah kamera MX. Jadi saya akan langsung colokkan di kamera MX atau colokkan di HP dengan aplikasi kamera MX. Oke, jadi ini klaim kabelnya sepanjang 1,5 meter, pas 1,5 meter akan saya masukkan di kamera di HP Android saya dengan memakai aplikasi kamera ini.
Oke, sudah terpasang. Saya akan coba mic pertama dulu. Mic pertama dulu. Oke, ini dengan jarak maksimal saya panjangkan. Saya tarik maksimal sepanjang 1,5 meter. Percobaan mic pertama dari Arimic lapel mikrofon. Ini adalah mic pertama, saya panjangkan 1,5 meter. Sekali lagi, saya memakai HP Android, kemudian aplikasi kameranya adalah memakai aplikasi kamera MX. Saya akan coba mic yang kedua. Ini mic yang pertama, ini adalah mic yang kedua. Oke, ini adalah sudah saya pasang mic yang kedua, sama dengan posisi yang sama. Saya tarik maksimal sepanjang 1,5 meter, jarak dengan HP. Ini adalah percobaan mikrofon yang kedua, satu paket dengan yang ini, jadi keluarnya dua. Oke, ini adalah percobaan, nanti akan kita ketahui bersama bagaimana kualitasnya. Arimic lapel mikrofon.